Nah ini dia power bank MagSafe atau power bank yang ada fitur wirelessnya yang magnet. Nah kita langsung coba ya. Aku beli di Shopee sekitar 85 ribuan, itu hasil dari potong Shopee Live dan potong voucher lainnya, jadi dapat harga di 85 ribu, katanya 10 ribu yang mahal. Kita langsung coba buka ya. Mereknya Lentiven, padahal waktu aku beli mereknya Puning, kayaknya memang entah merek apa ya ini. Kita langsung aja buka, nggak usah kita baca-baca lagi. Nice. Oke, ini dia. Nice, ini dia. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk di atasnya kosong, kanannya kosong, sebelah kirinya, sebelah sininya ada tombol untuk ngidupin kali ya. Nah, di belakangnya itu ada indikator berapa persennya gitu ya. Di sini tuh tulisan 10.000 mAh dan inputnya 5V 2 ampere type C, terus outputnya bisa 5V 2 ampere juga, bisa sampai 4 ampere. Woi, iya benar ya, 20 watt berarti. Woi, keren. Terus di sini tuh bisa untuk ngecas pakai MagSafe, terus di sini tuh bisa pakai USB, micro USB dan type C. Enggak ada dapat apa-apa lagi, cuma ini sama ini gantungan kunci ya, bisa pakai gantungan kunci. Ya udah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tuh pertama kali aku cobain pakai fitur yang USB-nya. Kita coba cas pakai handphone. Ngecas dong, tapi ya nggak kencang-kencang kali, fiturnya cuma satu ya. Cas yang biasa nih. Nah, di sini tuh aku udah siapin yaitu Infinix Note 40, kita cobain yang fitur MagSafe-nya. Oh, kuat kok, kuat, kuat, kuat. Ngecas wireless tulisannya. Jadi bisa nih, coy. Nah, tapi nggak setipis yang punya bawaan Infinix ya, karena mungkin Infinix 5.000, ini tuh 10.000, tapi ini nggak tahu sih ini bener-bener 10.000 atau enggak ya. Nah, jadi yang jelas ini bisa nih, tuh bisa lihat ngecas. Aku cabut, pasang. Wih, ada lampunya ya, tuh ngecas wireless, keren. Jadi dengan harga 85.000 kalian dapat power bank MagSafe yang 10.000 mAh, tapi nggak tahu sih ini beneran 10.000 mAh atau enggak, tapi yang jelas lumayan worth it lah untuk harga 85.000. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang ingin tanyakan bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you later. Goodbye then. Wish, gila, keren.